Kita bersua kembali dengan laporan sukan pelari muda Badrul Hisham Abdul Manap mencipta kejutan apabila memecahkan rekod kebangsaan 100 meter milik Watson Nyambek dengan catatan baru 10.29 saat pada Kejohanan Olahraga Sekolah-Sekolah ASEAN pada Isnin. Baru berusia 18 tahun, Badrul Hisham meleburkan rekod kebangsaan berusia 17 tahun 10.30 saat yang dilakukan Watson pada tahun 1998. Badrul Hisham mencatatkan 10.29 saat dengan tiupan angin 1.9 meter sesaat untuk meraih pingat emas. Ini dia memberi kita apa nafas barulah dalam sukan olahraga. Tapi di samping itu kita juga perlu berhati-hati kerana umur dia baru 18. Kita tak nak overtrain dia sehingga mungkin dia boleh jadi burnout terlalu early. Jadi kita perlu handle dia dengan baiklah, dengan berikan perhatian yang lebih. Sebab pernah sekali macam tahun ni kita bawa dia masuk SEA Games junior camp, masa tu training under Robert Ballard semua, dia suddenly dia injured. So mungkin terlalu cepat nak memberikan latihan yang terlalu berat untuk dia kan. Dalam usia muda, Badrul Hisham kini dinobat Raja Pecut Negara dan menjadi pertaruhan terbaik untuk merebut kembali mahkota Raja Pecut Asia Tenggara pada tahun 2017 ketika Malaysia menjadi tuan rumah Sukan SEA nanti.